Maaf, Mas. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, tapi maaf. Maafin aku. Mau apa kamu? Ngapain kamu di sini? Kamu mau bunuh saya? Mas Raffi ngomong apa sih, Mas? Bunuh-bunuh apa? Enggak. Saya kesini mau lihat kondisinya Mas Raffi. Nggak taunya Mas Raffi lagi tidur nyenyak. Terus kamu ngapain deket-deket sama info saya? Tadi aku lihat infusnya seperti nggak menetes. Tapi ternyata menetes. Ini juga udah mau hampir habis, biar aku panggilin suster. Nggak usah, saya bisa sendiri. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu deh, Mas Raffi terusin aja istirahatnya. Tunggu Yuda. Ada apa lagi Mas? Saya mau ngucapin terima kasih karena kamu sudah nganterin saya sampai di sini. Ya, sama-sama Mas Raffi. Ya itu udah menjadi kewajiban aku lah untuk menolong Mas Raffi. Biar bagaimanapun juga kan Mas Raffi kakak ipar aku. Wajib bagi aku untuk membantu. Ya meskipun selama ini Mas Raffi selalu aja membenci aku. Karena masa lalu aku, tapi aku gak ambil hati masalah itu. Ya aku juga udah gak mempermasalahkan lagi soal harta warisannya Rianti. Karena biar bagaimanapun juga itu menjadi haknya Mas Raffi. Bukan saya. Tapi Gilang. Gilang lah yang berhak atas semua harta warisannya Rianti. Iya. Iya. Aku juga benar-benar terpukul karena kepergiannya Rianti. Aku gak nyangka Rianti pergi secepat itu, Mas. Iya. Meskipun di akhir-akhir hidupnya dia menuntut cerai. Ya aku selalu mencintai Rianti. Aku gak mau menceraikan dia. Gak akan pernah terbesit dalam otakku untuk menceraikan dia. Aku juga gak akan menceraikan Mira. Sudah bukan jam berkunjung. Pasien harus istirahat. Oh. Silakan Bapak meninggalkan ruangan ini. Ya, Suster. Maaf, Mbak. Ya udah, Mas, aku pamit dulu ya. Mas Raffi istirahat dan cepat sembuh ya, Mas. Ya, Suster.